satu unit Vario 125 guys. Kelegot tanda tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Yusbi HM dalam channel Yusbi Vlog. Oke sahabat Honda, dimanapun kalian berada, semoga kalian tetap sehat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Di hari ini saya akan ikut pengantaran unit ke wilayah Lombok Tengah, perbatasan antara Lombok Timur dan Lombok Tengah di wilayah Janapria, ada juga di wilayah Sakra di Sukarara, teman-teman. Oke, kita langsung saja untuk jalan untuk pengiriman. Di hari ini saya bersama Kang Wawan. Woi, Kang Wawan, gimana Kang? Ayo, gaspol Kang. Gaspol ke Lombok Tengah. Lombok Tengah, wheel 4 unit, ada Vario 125 yang paling lama ditunggu-tunggu. Begitu juga Vario 125 yang spesial warna biru, ada juga Beat Sporty dan Scoopy Sporty yang warna merah hitam. Jika kalian ada rencana pembelian sepeda motor, jangan lupa di Japri di nomor marketing yang ada di kolom deskripsi. Oke, kita lanjut saja untuk pengiriman, teman-teman. Ya, pantengin untuk pengiriman di hari ini. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Lewat mana kita dulu nih? Sakra. Bang Wawan. Kita ke Sakra. Sakra pertama ya. Iya. Kita ke kedua ke Embung Tiang. Embung Tiang, wilayah Sakra Barat. Ke yang ketiga Keruak. Nah, karena yang terakhir ini jalur perbatasan Lombok Timur Lombok Tengah di wilayah Janapria di Desa Loang Maka. Yang kita ditelepon kemarin, ponakan itu kan? Nah, ini yang kredit kemarin lewat FBF langsung ACC, tidak terlalu lama kan? Baru nyampe di konsumen yang pertama, teman-teman. Kita akan menurunkan Vario 125 CBS yang warna hitam dengan OTR 25.830. Tanda terima customer untuk Vario 125 CBS ISS. Paham Bu ya? Iya. Nah. Oke, wilayah Embung Tiang, Kecamatan Sakra Barat. Oke, teman-teman, penurunan yang kedua Vario 125 yang tipe CBS ISS spesial warna biru. Kecamatan Sakra Barat. Oke, bersama Kang Wawan. Anda terima satu unit Vario 125 guys. Kelegot tanda tangan. Halo guys, perlu diinformasikan buat customer kita untuk teknis pengujian, karena ini memakai kunci keyless, teman-teman. Ini akan kita berikan informasi dulu cara pemakaian kunci keyless. Nah,
diusahakan sampai merah. Dorong, langsung putar. Starter coba, starter. Sambil rem. Oke. Teman-teman, kita mau lanjut ke wilayah Kecamatan Kruak, Desa Montong Blai untuk pengiriman unit yang ketiga Beat Sporty. Teman-teman, oke, teman-teman, kita menemukan unit konsumen yang ketiga lagi di telepon sama Kang Wawan. Hah? Nah, kan ini bengkel mobil nih. Katanya dari bengkel mobil, kan nih bengkel mobil. Teman-teman, penurunan ketiga. Akan di sini ada tempat servis mobil, bos servis mobil. Ambil motor ini akan penerimaan untuk motornya, teman-teman. Oke, kita lanjut yang keempat, teman-teman. Oke, teman-teman, penurunan terakhir untuk unit Scoopy Sporty yang warna tarik sis, terus kanan kanan. Oke, teman-teman, ya, keren, driver handal Astra motor Mas Bagi. Yuk teman-teman, yang terakhir penurunan yang sama Kang Wawan, keren. Selfie langsung usah. Nih, nih namun jembe, jembe pas lah. Bumbung kang yo, bumbung kang. Iya lah, kita tahu mana itu. Soal share lokan ya lah ini. Ya, pak, tapi untung tebarak sih dengan itu. Oh, sepi nih, pendaki ya sudah lama. Oh, bumbung, darah, sepi. Oh, darah. Putus, lorong, putus, lorong. Oke, teman-teman, kita mau tanda terima customer kita yang di merah hitam, semoga ini jempol mana? Oke guys, 1, 2, 3. Oke, teman-teman, jadi terlihat ramai sekali penerimaan sepeda motor di wilayah Lombok Tengah di Desa Luang Maka, Kecamatan Janapria. Buat kalian yang sudah ada rencana pembelian sepeda motor, jangan lupa komen dan japri sales marketing yang ada di kolom deskripsi. Untuk itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on.